Sekjen PDIP Hasto Kristianto blak-blakan menyebut Gibran Rakabuming Raka membohongi partainya dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dikatakan Hasto, awalnya Gibran mengaku tak akan maju ke Pilpres 2024. Namun malah berkhianat menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Bahkan kepada PDIP Gibran mengakui alasannya tetap bertahan di partai merah tersebut. Alasannya tak lain karena sang ayah, Presiden Jokowi akan habis masa jabatannya pada 2024. Oleh sebab itulah ia merasa Gibran telah membohongi PDIP dan Megawati dengan maju di kontestasi Pilpres 2024. Hasto, kemarin Mas Gibran bilang makasih nih ke Mas Hasto, karena Mas Hasto menyinggung bahwa pencalonan Gibran itu kami kilaf gitu PDIP. Nah, dibilang makasih nih sama Gibran, Mas Hasto paling oke katanya. Gimana Mas Hasto? Nah, sebenarnya itu kan muncul dari wawancara saya ketika ditanya bagaimana prosesnya. Dan pada tanggal 2 Mei, ketika kami melakukan klarifikasi terhadap Mas Gibran, apakah mau maju atau tidak sebagai calon wali kota, calon wakil presiden, maaf. Lalu Mas Gibran menegaskan di depan saya dan Pak Komar bahwa tidak akan berproses ke sana. Karena lahir dan dibesarkan di PD Perjuangan dan kemudian tahu bahwa bapak saya tahun depan akan habis kalau saya tidak bergabung ke PDI, saya kemana lagi? Nah, ini suatu kebohongan yang ternyata pada bulan Oktober terbukti. Bagaimana 25 Oktober yang bersangkutan kemudian didaftarkan sebagai calon wakil presiden. Kemudian ketika pada awal Agustus di dalam rapat konsolidasi seluruh kepala daerah, Ibu Megawati Soekarno Putri juga bertanya hal yang sama. Dan dijawab di hadapan seluruh kepala daerah bahwa Mas Gibran tidak akan maju. Karena ini penting. Jawaban kader PD Perjuangan dengan kejujuran ini sangat penting sebagai suatu instrumen pengambilan keputusan bagi PD Perjuangan. Dan ternyata segala sesuatunya, kebohongan pun, itu menjadi bagian dari strategi. Kalau berdasarkan dokumen yang kami kumpulkan, keterangan-keterangan yang kami kumpulkan, ternyata pada akhir April keluarga Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau ini kemudian prosesnya berjalan normal, demokratis, itu mungkin rakyat bisa melihat adanya kebenaran. Tapi inilah yang kemudian mendasari abuse of power dari penyelenggaraan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.